Halo, selamat malam. Datang lagi di channelnya Deadwish. Untuk kali ini gue lagi keluar dari objeknya Rise of Kingdom. Ya, memang kebetulan lagi posisinya idle. Kita lagi skip dulu KVK. Mungkin kita akan register di tanggal 18 Oktober. Karena kenapa? Karena masih banyak teman-teman kita dari beberapa kingdom yang ingin join dengan 1664 masih belum komplit hadir, kira-kira begitu. Terus selain itu hari ini lagi event Zenith ya. Saya nggak ikut kompetisi di event Zenith karena keterbatasan speed up. Waktu KVK yang lalu di SO8 kita habis speed, saya pribadi habis speed up hampir 6 tahun. Jadi saya nggak bisa ikut join ya untuk kali ini. Ya buat teman-teman yang join di event Zenith, silahkan dan semoga menang. Nah untuk saat ini untuk mengisi kekosongan waktu luang, gue paling mainan ini nih game PS5. Sebenarnya game lama sih, udah pernah ada di PS4, cuman gue nggak update aja. Di PS5 ini baru ada, namanya Ghost of Tsushima. Katanya bagus, makanya gue mau nyoba, kira-kira gitu. Ya, langsung aja. Ini experience-nya memilih standar dengan bahasa Inggris sebagai dialognya. Terus subtitle, English dialog sama English subtitle. Jadi pakai bahasa Inggris, tapi ada subtitle-nya bahasa Inggris juga. Kalau ini Samurai Cinema, dialognya bahasa Jepang, tapi ada subtitle-nya bahasa Inggris. Oh, ada Kurosawa Moon. Ini kayaknya kerasa lebih vintage ya. Black and white filter with Japanese dialogue and English subtitle. Inspired by movie of legendary filmmaker Akira Kurosawa. Kayaknya bagus berwarna deh. Ya, kayak gini. Japanese dialogue, English subtitle. Gimana? Tsushima Japan. Grafiknya sih bagus ya. Mongol Empire. Oh, ini mereka lagi warnya sama Mongol. Dikirim salah satu utusan ini kayaknya. Lawannya banyak juga ya. Apa kapalnya bangsa Mongol ini? Ya kalau ada teman-teman juga yang suka main game PS5, punya game apa yang recommended, bisa tinggalin di kolom di komentar bawah ya. Jadi nanti gue mungkin bisa download juga, gue bisa coba main. Cyber. Siapa nih? Genghis Khan yang menyenang. Mungkin kerajaan Mongol terkenalnya Genghis Khan. Harunobu Adachi. Keturunan legendari Yoshinobu Adachi. Ini dilempar oli deh, gak kan? Wow, dibakar anjir. Wow. Langsung dipenggal kepalanya.
Wah, tidak ada di search nomor sih. Berperang nih. Anjolnya apa aja ya? Pencet kotak. Nah, kena. Oh, jatuh anjir. Oh. Ayo ambil. Nggak mungkin lah ya, jagoan nggak mungkin mati ya. Udah banyak yang mati. Lord Shimura. You must hunt down Mongol leader. Harus dijatuhkan katanya. Ketuanya antara Mongol. Gua asap pencet nih. Pencet katak. Pencet segitiga. Mana lagi nih? Oh, tunggu sekat gini katanya. Yang lainnya pada mati kali. Kita akhiri ini bersama. Kayaknya kalah kan. Biasanya gitu episodenya. Kalau game itu dibikin kayak panjang. Pamannya kena nih, kena tawon. Kena panah lagi, dua kali. Panah lagi dua kali. Gak mungkin mati lah ya, jagoan masa mati. Siap loh, kalau ini ketua Mongolnya nih. Wah, jelas nih. Hukum. Oh, Kasim Sibila ya. Cucunya Genghis Khan dia. Hukum. Sim, sim.
Kamu adalah Morion. Tapi ketika kamu menajamkan pedangmu, apa kamu tahu saya sudah menyiapkan hal ini? Saya mempelajarinya, saya mengerti bahasamu, tradisimu, kepercayaanmu. Kayaknya nggak ada terjemahan bahasa Indonesia ya. Kamu mau menyerah? Nggak mungkin lah, semangat samurai mana mau dia nyerah. Lebih baik dia mati pastinya, harakiri. Oh, dibunuh kayaknya. Oh, mati berarti pamannya. X. Masih hidup ya kan, ya nggak mungkin mati lah jagoan atau mati tau tuh. Gimana nih sekarang? Mau ditolongin orang kayaknya nih. How did I get here? Senjata cuma supply. Need to keep moving. Okay. Datang. Oh, desainnya mongol lagi. Oh, bukan desainnya. Desainnya dia tapi di ini semua orang mongol. Yang itu. Nggak bisa di sini kayaknya. Search for your katana. Do not raise the alarm. Oke. Okay. Tapi gimana caranya? Coba jalan kali ya. Pelan-pelan. Seneng. Oh, ini jejak kaki. Oh, itu tuh pintu tuh. Nah. Itu pengasah kayak pengasah pedang. Oh, ini armornya dia nih. Rusak. Tapi lebih baik lah daripada nggak ada armor ya kan. Kena tebas-tebas, udah senjata, udah pedang nggak ada, armor nggak ada. Mana lagi sih? Oh, ke sini. Oh. Penduduk biasanya ditebasin, guys.
Siapa ini? Oh, dia nyelamatin kayaknya. Oh, itu sembunyi dia. Punya nasi silakan ambil. Besok mati kau gorok leher. Yuna. Tachi ga hoshii na. Jadi ikutin dia nih kalau mau pedangnya. Dori koto desu kido. Sebenarnya hanbun ni makarai chimatta yo. Kenapa pakai nanti? Yuna. Gitu, ayo jalan. Dosh, kachi. Kachi lagi. Mati. Tasuke yo na to omowai. Tami yo hinochi ga. Kachi nanti lagi aku mana. Shibura tomo wa yukusoba ni orare ka. Chinto no? Chiba ne. Oh. Masuk kolong. Yuna, mate. Shimura toh ore mo uchi da. Lord Shimura. Paman dia. Oh, ini pokoknya namanya Jin Sakai. Shite hoshii wa. Ikite oide ka. Oshiraku ne. Mou koki torawarete kedo. Basho wa waka ka. Higashi no 海岸沿い。金田の消えろ。50を取られたことで。もう勝手にリターンリキャストカネダ。攻め入るなら今しかない。殺されるよ。だが無事に落とすければ。もう死ぬ。あんたが切られるのを見るために世界でやったわけじゃないよ。でもなぜ助けた? 手を貸してほしい。50歳こっちなら死を助かる。俺にとっても唯一の身内。決めごい。もう不思議だ。うん。俺すぐ飛んで。 Oh, dia tuh sekian temen desa. Ngumpet terus. Yes. Oh, ini ikutin aja nih si Yura. Hampir ketahuan. Wait, kesempatan. Ayo cepat kan, Aiji. Ini mirip-mirip kayak Assassin's Creed deh, kayaknya.
Multik lies. Siapa ya? Namun. Ada lagi gak supplies ya? Ini supplies. Turun ke warrior. Supplies. Supplies. Habis ya. Gak ada lagi kayaknya nih supply-nya. Cek dulu. Suruh naik ke atas berarti. Itu ada orang tidur. Nah, dapat nih katananya. Oke, flashback ya. リメンブランス。お前に金物はいないが、だがまだまだ太刀に振り回されておる。結構です。父親のゴムレだ。これは堺家の宝刀。 Amannya oh iya pipinya lebam dia. I will teach you to defend yourself. Kau mengajarin seni bela diri ya. Saya bisa paman. Oh latihan. Pakai pedang kayu latihan dulu. Quick attack pakai kotak. Coba. Oke, quick attack, heavy attack-nya segitiga. Well done. If you fought like that, your paper would not have bruised your face. Ini Jin Sakai yang masih muda ini kan. Lure him strike first. Next strike first. Kayaknya kalau setiap tadi misalnya gue pilih bundar, jalan ceritanya beda kali ya. When someone else is living fully. では私の防御を崩せ。堺仁が優わる武士だと示してみよう。Pedang asli mati katanya.
ちの攻めを防いで、手心を沈めないぞ。守りの構え。Hold to block. Oh, yang satu buat ngeblok. Oh, gitu. Oke. Okay. Blok dua kali. Oke, okay, blok tiga kali. Yang four. Capek. This is your health. Oh, itu. Oke. Okay. Resolve meta draw on your resolve to heal and perform other special abilities. Gain resolve by killing enemies, pairing attack, and using advanced skill. Jadi kalau ngebunuh musuh dia nambah kayak bulet-buletnya. Lead to party. Okay. Beres latihannya. Jotatsuteoruna. Yoi kamae da. Yasumaremasu ka? Omae no aite de iki o kirasu hodo oite wa oran. Sore de wa yari ga aite no keiko o hajime. Washi no yari o kou. Oh, ini sekarang pakai tombak latihannya. Oh, bullet terus. よし、その1だ。よい、切り返し。ついた後の隙を見逃すな。うまくよけた。よい、まっさら、すぐさま攻める。どっちに分かり。 Ayo sekali lagi belajar menghindar dia. どうだ。いかなる分も There is no weapon, no warrior you cannot overcome. In Sakai, sparing. Oh. Five strike. Oh, ditantangin yang lima kali berhasil mukul menang. Satu kali lagi. Nah, lima kali pas. Meshi no mae ni ato hitotsu dake to. Permintaan terakhir. Dai-dai, Tōke no bushi wa kiritsu wo mamotte kita. Oh, ini maksudnya epika ya. Nani wo monjite kita ga wakaru ka. Kalau Jepang kan udah terkenal dengan tradisi sama etikanya, loyalitasnya. Mau ngusir mio. Apa itu maksudnya honor? Protecting people, melindungi masyarakat yang tidak bisa berjuang untuk dirinya sendiri. Bilang dia punya hati yang baik. Integrity, self-control. Dia gak mudah. Self-control, cok, susah, cok. Biasa nge-giver suruh self-control, susah. Itu artinya honor. Oh, jadi dia ingat lagi. Wah, ada musuh tuh di belakangnya. Kayaknya untuk part 1 sampai sini dulu. Nanti gue lanjutin lagi di part kedua di apa namanya episode berikutnya. Nah, jadi ini cerita mengenai Jin Sakai. Gue sempet lihat-lihat itu ada biografinya dia tentang sejarahnya si Jin Sakai. Jadi ini kayak kisah nyata dibawa ke dalam bentuk dunia game. Kira-kira kalau ada teman-teman juga yang main game-game PS5,
khususnya yang adventure-adventure, ada yang baru, yang bagus, tolong info ke gue, karena gue juga kalau ngisi waktu luang main ROK, ya main game PS5 ini. Apalagi kalau lagi nggak ada kafe kayak kan. Paling kerjaan cuman nyangkul, on, off, udah gitu doang. Api-api member kalau teman-teman R4. Itu selebihnya nggak ada lagi. Paling sibuk di ini apa namanya, di chat gitu doang. Ya, sekian dan terima kasih. Kalau suka dengan game ini, boleh lihat lagi nanti di part kedua lanjutannya. Ini udah 30 menit gua main. Ya udah gitu aja dulu. Agogo, salam kompak selalu.